yang diadakan di masjid kita ini pada 10 hari bulan Mei samaan hari Rabu, iaitu besok insyaAllah akan diadakan program Semarah Ramadan. Atau caranya pukul 9 hingga 12 tengah hari kita adakan klinik solat yang akan dibimbing oleh Ustaz Muhammad Faiz bin Rashid. Program ini terbuka kepada muslimin dan muslimat. Semua muslimin muslimat diminta hadir pada manakala sebelah petang, iaitu pukul 2:30 hingga 5 petang. Ramadan ya Ramadan ataupun Ihya Ramadan untuk kanak-kanak dan remaja yang dibimbing oleh Ustaz Azam Al-Kankari, iaitu personaliti TV Astro. Saya mengharapkan bahawa tuan-tuan dan puan-puan boleh datang hadir ke majlis tersebut untuk dimarahkan lagi program ini. Dan siapa yang tidak sampai atau tidak datang, kita sama-sama sampaikan kepada rakan-rakan. Dan diharapkan juga tuan-tuan dapat menghantar anak-anak tuan-tuan ke masjid ini untuk program petang Ramadan, untuk Ramadan untuk anak-anak dan remaja, insyaAllah. Sekian maklumkan. Tapi sebelum itu, pada pagi ini insyaAllah biasa dan adakan sarapan pagi selepas kuliah subuh yang akan disampaikan oleh Ustaz Al-Ustaz Ishaq Al-Rushaba. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil 'aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anzala minas samai ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala sayyidu zabadan rabia. Wa mimma yukinuna alayhi finnari batiwa ahiliyatin aw mata'in zabadun ithlu. Kadhalika yadribullahu al-haqq wal-batin. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما من ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به
ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Ra'd bermula daripada ayat 17 sehinggalah ayat ke-18 yang bermaksud Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah ia, iaitu air itu, ke lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang dan dari apa yang dilogam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dengan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai suatu yang tidak ada gunanya, tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan Tuhannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi dan ditambah sebanyak itu lagi, nescaya mereka tidak akan dapat menebus dirinya dengan itu. Orang itu akan mendapat hisab, iaitu perhitungan yang buruk, dan tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa kesyukuran dan rasa terima kasih kita hadirat Allah Subhanahu Taala. Pada pagi yang mulia ini kita masih dapat meneruskan kehidupan kita, kita masih dapat melaksanakan titah-titah Allah Ta'ala. Alhamdulillah dapat hadir kita ke masjid-masjid Allah. Kita berada di pertengahan bulan Syaban yang mulia ini, insyaAllah. Kita mengharapkan Allah SWT memberi kesempatan kepada kita untuk merasai Ramadan yang akan datang. Kerana satu kelebihan di dalamnya ada mengandungi lebih daripada 1,000 bulan seperti mana yang telah kita gambarkan. Dan insyaAllah saya minta maaf agak lewat sikit sampai satu lebih kurang sekitar pukul 5:30 tadi kan. Itu terjauh-jauh. Walau bagaimanapun dapat juga sampai tuan-tuan duduk lagi insyaAllah. Dan saya memulakan kuliah ini dengan membaca daripada beberapa ayat Al-Quran yang kita tahu Al-Quran itu sebagai panduan dalam hidup kita. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah, pada bulan Ramadhan itu bulan yang pada ini turun Al-Quran, dikaitkan dengan Ramadhan iaitu Al-Quran. Quran turun pada bulan Ramadhan. Di mana bulan Ramadhan, Allah kata syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Penting di bulan Ramadhan ini ialah farduan ataupun diturunkan padanya kitab yang menjadi panduan pedoman dalam hidup dan kehidupan kita. Selalu saya katakan, bila kita menganggap bahawa Al-Quran itu imam kita, imam ni biasanya dia akan duduk di hadapan, begitu juga petunjuk dia berada di hadapan kita, tahulah petunjuk itu ada bermakna daripada kita. Kalau kita bawa lampu picit, lampu picit kena berada di hadapan kita. Kalau tak bawa lampu picit dari belakang, tunjuk ke belakang, tunjuk ke hadapan. Yang penting sangat pada bulan Ramadhan. Begitu juga Allah kata, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kalau kita dengar ayat ini, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu diberpuasa seperti mana yang telah diwajibkan atas orang dulu daripada kamu. Mudah-mudahan kamu jadi hamba Allah yang bertakwa. Tujuan puasa, antara tujuan yang paling tepat ialah untuk menjadikan kita ini orang yang bertakwa.
Dua hari lepas saya pergi satu di baik jauh kedai kain, satu kedai kain. Sampai sana ditanya saya, "Ustaz, iman dengan takwa sama ke tak, Ustaz?" Sebelum ditanya saya pasal soalan itu, ditanya kepada seorang ustaz veteran. Jadi ustaz itu kata iman dengan takwa ni sama aja, tak ada beza dia. Saya tak sebut nama ustaz tu. Macam mana boleh sama? Allah kata, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Bagi saya, takwa itu hasil daripada iman. Iman itu maknanya percaya. Ramai orang Cina yang percaya adanya Tuhan Allah yang turunkan hujan dari langit, tapi dia tidak jadi orang yang takut kepada Allah. Jadi iman itu dulu, lepas itu ikuti dengan usaha-usaha-usaha-usaha menjadi orang bertakwa. Innamal minum, dia kata dalam bab ketakwaan ini, itu tujuan dia. Jadi puasa Allah Ta'ala fardukan ke atas kita ni supaya kita jadi orang bertakwa. Sembahyang, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Tujuan utama manusia sembahyang nak cegah perbuatan keji, nak cegah perbuatan munkar. Antara tujuan manusia pergi haji ialah nak buang sifat sombong, angkuh. Sebab itu orang pergi haji ni dia pakai pakaian yang tidak berjahit. Walau besar mana pangkat dia sekalipun, jawatan dia tinggi mana sekalipun, dia tidak boleh pakai pakaian yang berjahit. Nak menunjukkan di sisi Allah, manusia ini sama saja. Yang mulia orang yang paling bertakwa, bukan yang paling kaya. Begitu juga difardukan zakat. Tujuan dia untuk mengikis sifat bakhil, kerikut dan hidung asin. Adakah setelah kita berpuasa maka kita dah telah kita berzakat menjadi kita ni orang yang makin kedekut atau sebagainya? Itu persoalan yang kita genong di antara matlamat-matlamat ibadat-ibadat yang difardukan ke atas kita. Dalam ayat ke-17 daripada surah Ar-Ra'd ini, Allah mengingatkan Allah telah menurunkan air hujan dari langit. Turun di air hujan lebat, semalam lagi lebat. Maka mengalirlah air itu di lembah-lembah menurut ukurannya. Air itu akan mengalir di lembah-lembah yang rendah mengikut ukurannya yang Allah Ta'ala tentukan. Maka arus itu membawa kuih yang mengambang, dan dari apa yang dilogam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan. Ada air ini bila mengalir di bawah kuih sahaja, dan ada yang membawa logam-logam yang berfaedah untuk manusia. Dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dengan yang batil. Tahu yang batil ini akan hilang lenyap, yang benar ini berfaedah akan dibuai manusia besok pada hari akhir. Ada pun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Kalau saya kiaskan dalam hidup kita, kekayaan kita, harta kita, sesuatu yang tak akan kita bawa masuk ke liang-liang kubur. Bila mati sahaja manusia, dia tak bawa masuk kubur kekayaan-kekayaan dia.